Sebutan untuk Hasyim Asy'ari adalah Hadratu Syekh alias Maha Guru. Dalam bukunya yang berjudul Guruku Orang-orang dari Pesantren, Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang pernah menjabat Menteri Agama Indonesia ke-10 pada masa Presiden Soekarno, yang juga ayah dari Menteri Agama di era reformasi, Lukman Hakim Saifuddin, Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari adalah tokoh besar yang sangat bersahaja. Berbeda dengan putranya Abdul Wahid Hasyim yang terlihat modern dan berpenampilan perlente, Hadratu Syekh masih setia dengan baju Jawa. Pakaian yang dikenakan terlihat seperti piyama yang tak berkerah, berwarna putih kain katun, mengenakan sarung dan sorban, kemana-mana selalu membawa tongkat. Kalau ini subuh, belum subuh, Bang Hasyim keluar tuh, kan belum pakai tongkat tuh, tok-tok-tok, ini terdengar suaranya. Kalau saya tok-tok-tok, waduh, sudah dibuat. Bayi Hasyim dikunggi, menawi dinten Selasa menika nggih mulai ngaos Quran itu tiang istri-istri. Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang aktif di gerakan pemuda Ansor sejak 1939 dan pernah menjadi komandan divisi Hizbullah Jawa Tengah di bawah pimpinan Kolonel Sudirman pada peristiwa Palagan Ambarawa Oktober sampai Desember 1945 itu menggambarkan sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pribadi yang lembut tapi tegas dan berkarakter sebagai pemimpin. Memang tokoh ini sedikit sekali memiliki data sejarah, bahkan fotonya pun masih menjadi bahan diskusi yang panjang. Tetapi ia melahirkan putra yang memiliki reputasi besar sebagai salah satu perumus Piagam Jakarta dan Menteri Agama Republik Indonesia bernama Wahid Hasyim, serta memiliki cucu yang menjadi Presiden ke-4 Republik Indonesia bernama Abdurrahman Wahid. Peran Mbah Hasyim tentu tidak bisa dilepaskan karena sehari-hari beliau diwakili oleh Pak Wahid Hasyim. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Wahid Hasyim di dalam BPUPK, kemudian mencoret 7 kalimat Piagam Jakarta, mendirikan Kementerian Agama, dan lain-lain itu semuanya tentunya diilhami oleh Mbah Hasyim dan disetujui oleh Mbah Hasyim. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, dan salah satu ulama pendiri organisasi muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU. Ia dilahirkan di Desa Keras, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1871. Anak ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Nyai Halimah dan Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari sendiri adalah seorang ulama pejuang yang hijrah ke Jombang dari Desa Tingkir, Jawa Tengah. Dia putra Kiai Abdurrahman yang masih memiliki garis silsilah hingga Jaka Tingkir, Sultan Kerajaan Pajang. Dari Jaka Tingkir ini, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memiliki silsilah darah agung Brawijaya V dan Sunan Giri. Sementara Nyai Halimah, Ibu Muhammad Hasyim Asy'ari, adalah putri Kiai Usman, seorang pejuang eks pasukan Diponegoro, pendiri pondok pesantren Gedang Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Mas Duki dari Keras menyebutkan, Nyai Halimah memiliki nama panggilan Winih yang berarti benih, agar kelak menumbuhkan anak cucu yang mau melayani agama dan bangsa. Memandang Mbah Hasyim itu dalam beberapa aspek, yaitu sebagai pendidik, sebagai pendiri pesantren, sebagai penulis banyak kitab. Yang kedua, sebagai tokoh
Nahdlatul Ulama, yang ketiga sebagai tokoh Islam, yang keempat sebagai tokoh bangsa. Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang pecinta ilmu. Di masa mudanya, ia sudah belajar ilmu-ilmu baca tulis, bahkan huruf Arab gundul pun ia begitu mahir pada usia muda. Ia sudah hafal bait-bait Alfiyah Ibnu Malik saat umurnya belum genap 12 tahun. Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pada usia 13 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah menjadi asisten mengajar ayahnya. Demikianlah sejarah menuturkan, Muhammad Hasyim Asy'ari muda tidak saja sekedar menimba ilmu, melainkan juga mempraktikkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari ayahnya. Silsilah keilmuan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dapat diketahui dari perjalanannya menuntut ilmu. Pada usia 13 tahun, Muhammad Hasyim Asy'ari menimba ilmu dari Kiai Usman. Dalam asuhan kakeknya, ia mengenal para kiai dan ulama, pejuang kemerdekaan yang diawasi ketat oleh Belanda. Sebab Belanda tidak ingin pemberontakan yang dipelopori oleh para kiai dan ulama membuat mereka bangkrut seperti pada Perang Diponegoro. Setelah berguru kepada kakeknya, Muhammad Hasyim Asy'ari muda melanjutkan kelananya ke pesantren Wonokoyo Probolinggo. Dari Wonokoyo, ia berguru lagi kepada Kiai Ahmad Soleh Langitan Tuban, kepada Kiai Khalil Kademangan Bangkalan, dan kepada Kiai Soleh Umar Darat Semarang. Kiai Haji Dimyati Rois Kalimungu menyebutkan ada 3 Kiai Soleh termasyhur saat itu yang menjadi guru Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Soleh Umar Darat Semarang, Kiai Ahmad Soleh Langitan Tuban, dan Kiai Soleh Gresik. Ketika nyantri di Mbah Soleh Darat Semarang dan Langitan itulah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari berjumpa Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, yang kemudian bertemu lagi ketika keduanya menimba ilmu di Mekah. Jadi Hadratus Syekh ini, Mbah Hasyim ini, saya kira hubungannya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat dekat, karena mereka belajar umumnya itu dengan guru-guru yang sama. Baik guru yang sama itu ada di halakah-halakah Masjidil Haram maupun juga di Madrasah Saulatiyah. Pada tahun 1890, Muhammad Hasyim Asy'ari memperdalam ilmu tafsir kepada Kiai Ya'kub di Siwelan Panji Sidoarjo. Karena kecerdasannya, Kiai Ya'kub terpikat hati padanya. Hasyim Asy'ari pun dipinang untuk menjadi menantunya, menjadi suami putrinya Khadijah. Berhasil menimba ilmu kepada ulama-ulama besar di tanah Jawa, Muhammad Hasyim Asy'ari melanjutkan kelananya ke Mekah bersama istrinya. Namun gagal, istri dan anak pertamanya meninggal dunia ketika melahirkan. Hal ini membuat tekadnya sempat goyah. Pada tahun 1893, Muhammad Hasyim Asy'ari kembali lagi ke Mekah bersama adik perempuannya, Anis Asy'ari. Namun, Anis Asy'ari pun meninggal dunia. Di bawah asuhan Syekh Mahfud Termas, ia mengaji kitab Sahih Bukhari. Ia mendapat ijazah sanad yang menandakan dirinya berhak mengajar kitab besar tersebut dan menyandang gelar Hadratu Syekh yang berarti Tuan Guru Besar. Di Mekah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga mempelajari matematika, astronomi, fikih mazhab Syafi'i, dan tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Abdu kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Nah, selain belajar di Saulatiyah, mereka juga ikut halakah-halakah yang dipimpin oleh ya ada ulama-ulama Nusantara seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sebelumnya itu ada juga Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian juga ada Syekh Mahfuz At-Termasi. Jadi biasalah murid-murid Jawi ini, murid-murid asal Nusantara ini, ya merasa dekat sekali dengan ulama-ulama yang sudah bermukim di Makkah dan Madinah. Menurut Kiai Haji Dalharwatu Congol, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari
juga menghafal Al-Quran kepada Kiai Ali Hafidh Demak. Demikianlah berbagai disiplin ilmu didalami Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Seakan tak pernah puas dengan ilmu yang telah dicapainya, ia pun terus belajar kepada guru-guru besar lainnya, di antaranya Syekh Nawawi Banten, Syekh Ahmad Amin Al-Ator, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmatullah, Syekh Soleh Bafadol, Syekh Abbas Maliki, Syekh Alwi bin Ahmad Assegaf, dan Syekh Hussein Al-Habsyi. Pada tahun 1898, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari pulang ke tanah air dan mengajar di pesantren ayahnya di Keras, Jombang. Ia menikah dengan Khadijah. Namun, 2 tahun menikah, Khadijah meninggal dunia. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menikah lagi dengan Nafiqoh, putri Kiai Ilyas dari pesantren Sewulan Madiun. Kiai Ilyas adalah keturunan Kiai Hasan Besari Ponorogo, salah satu guru pujangga besar bernama Ronggo Warsito. Dari Nafiqoh, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dikaruniai 10 orang anak: Hanah, Khairiyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid, Abdul Khaliq, Ubaidillah, Masuroh, dan Muhammad Yusuf. Tahun 1899, gejolak darah muda Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mendidih. Ia tak lama tinggal di Keras. Dengan keberaniannya, ia memutuskan diri untuk mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di dekat pabrik gula cukir. Beliau mendirikan pesantren di tempat yang rawan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dengan kacamata fisik, kita harus mendirikan pesantren di tempat yang mewah. Beliau justru tidak. Kenapa? Karena beliau dalam memandang keindahan lebih dekat dengan cara Imam Ghazali. Jadi beliau itu melihat keindahan dengan kacamata batin. Jadi tempat yang rawan, tempat yang banyak premannya. Di dekat pabrik gula cukir itu, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menghadapi dunia hitam yang marak dengan kekerasan dan prostitusi. Setiap malam, pondok pesantren Tebu Ireng diteror dan diancam oleh centeng-centeng suruhan Belanda. Santri-santri mengambil tempat tidur di tengah-tengah bilik mereka agar tak tertusuk senjata tajam. Kawasan cukir pada era itu adalah simbol dari 3 kegelapan, yaitu kolonialisme Belanda, lokalisasi pelacuran, dan tempat mangkal para preman. Kehadiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di tempat itu jelas membutuhkan keberanian dan nyali, selain kesiapan ilmu dan laku. Pada tahun 1900, Kiai Abbas dari Buntet Cirebon datang ke Tebu Ireng bersama kakak kandungnya, Kiai Soleh Zamzam Benda Kerep, Kiai Abdullah Pengurangan, dan Kiai Samsuri Wanatar untuk nyantri pada Kiai Hasyim Asy'ari. Di pesantren Tebu Ireng, para pendekar muda dari Tanah Sunda ini turut membantu santri-santri Tebu Ireng dari banyaknya gangguan para penjahat. Perjuangan selalu menghadapi batu ujian. Ketika kezaliman kolonial Belanda belum sepenuhnya berakhir, datanglah kekejian penjajah Jepang ke tanah air. Pada tahun 1942, Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta beberapa santri ditahan dalam penjara oleh penjajah Jepang karena menolak Seikeri, yaitu sebuah penghormatan terhadap Kaisar Hirohito dan ketaatan pada Dewa Matahari. Seikeri ini dilakukan dengan membungkuk ke arah matahari terbit setiap pukul 7 pagi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan berani dan tegas menolak Seikeri karena dalam prinsip Islam hanya Allah lah yang patut disembah, bukan manusia atau matahari.
Selama dalam tahanan di Sidoarjo dan kemudian dipindah dalam penjara Koblen Bubutan Surabaya ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak mengalami siksaan fisik yang hebat. Bahkan salah satu jari tangannya remuk hingga tidak dapat digerakkan. Setelah lebih 4 bulan lamanya di penjara dengan penuh siksaan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1942, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibebaskan karena banyaknya protes dari kalangan kiai dan santri kepada penjajah Jepang yang dikomando oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Maka kemudian sangat sedih Hasyim ketika keluar dari penjara melihat orang-orang yang sudah sangat begitu semangatnya untuk segera menata diri menuju kepada kemerdekaan. Ini menjadi orang lumbra-lumbru, bahkan bangga ketika harus berpenampilan kumal keluar dari pesantren ben diarani ahli tasawuf. Api perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tak pernah padam. Pada tahun 1934, saat Nyai Nafiqoh wafat, jejak juang Hadrotus Syekh tak kunjung surut. Dalam melanjutkan perjuangannya, Hadrotus Syekh didampingi Nyai Masruroh, putri Kiai Hasan pengasuh pondok pesantren Kapurjo Pagu Kediri. Dari pernikahan ini, Hadrotus Syekh dikaruniai 4 orang putra dan putri, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Ya'qub. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tidak mencukupkan keberhasilan untuk dirinya sendiri. Ia mewariskan jiwa kemandirian dan kepemimpinan kepada keluarga dan santri-santrinya. Dan beliau mendirikan pesantren di situ dengan sebuah imajinasi, sebuah mimpi yang indah bahwa tempat ini nanti harus menjadi tempat sumurnya ilmu, tempat orang dari berbagai macam tempat belajar agama serta akhlak dan cinta kepada bangsa dan tanah air. Berbekal ijazah sanad dari gurunya Syekh Mahfud Termas, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menggelar khataman kitab Sahih Bukhari pada setiap bulan suci Ramadan, sehingga namanya terkenal sebagai guru besar hadis di Nusantara. Hal ini mengundang setiap kiai dan ulama, baik dari Pulau Jawa maupun luar Jawa, untuk mengaji hadis kepadanya. Tidak terkecuali gurunya sendiri, Kiai Khalil Kademangan Bangkalan Madura. Demikian keberanian dan kesabaran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Baginya, keberanian harus dilandasi dengan ilmu. Bareng aku Khidmatul Ilmi, moko opo wae hasil kabeh. Setelah aku mengabdikan diri pada ilmu, maka segala sesuatuku berhasil. Dan kesabaran harus ditunjukkan dengan kedisiplinan. Yang sangat menarik pada kepribadian Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah kepedulian yang total, baik kepada urusan agama, kepada urusan bangsa dan penderitaan rakyat, bahkan sampai urusan kemerdekaan. 4 perkara yang harus dipedomani oleh pribadi muslim dalam memupuk keberanian dan karakter menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama, menghindari penguasa yang tidak melaksanakan keadilan. Kedua, menghormati mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh meraih kebahagiaan di akhirat. Ketiga, menolong orang miskin. Dan yang keempat, melaksanakan sholat berjamaah. Di dalam menegakkan kedisiplinan, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menggunakan tongkat sebagai simbol untuk meluruskan santri-santrinya yang berlaku bengkok. Nah, sebagai pendidik kita tahu ya, beliau menulis cukup banyak kitab. Tidak hanya berdakwah dengan kata-kata dan bersyiar dengan kelembutan lidahnya saja, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga tajam dalam mengasah pena dan disiplin dalam menulis guna menjawab problem-problem masyarakat, baik melalui surat-surat, selebaran-selebaran, majalah-majalah,
koran-koran maupun buku-buku. Di antara buku-buku karya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah Adabul Alim wal Muta'alim, Ziyadah Ta'liqat, Al-Tanbihat al-Wajibah liman Yasna, Al-Maulid bil Al-Munkarot, Risalah al-Jama'ah, An-Nur al-Mubin fi Mahabbati Sayyid al-Mursalin, Cinta Rasul Utama, Hasyiah ala Fati Syekh Zakaria al-Ansori al-Rahman bisyah Risalah al-Wali, Al-Duror al-Munkontiroh fi al-Masail Tis'a Asyaro, Tamyiz al-Haq an al-Batil, Al-Tibyan fi Nahi an Muqata'ati al-Arkam wa al-Aqarib wa al-Ikhwan, Al-Risalah al-Tauhidiyah, Al-Qala'id fi Bayani Mayujibu min al-Aqaid. Dari 1919 ke 1922 itu Mbah Hasyim amat berperan, amat sangat memprihatinkan kondisi umat dan dibuktikan dengan gerakan-gerakan termasuk pembelajaran berdagang antar negara, pembelajaran bertani mengikuti pola teknik Belanda. Itu sudah sangat luar biasa. Setiap hari Selasa dan Jumat, kegiatan Pondok Pesantren Tebu Ireng diliburkan. Kiai Hasyim Asy'ari memberi ruang bagi para santri untuk mandiri dan berwira usaha. Jadi dengan pertanian yang beliau sangat aktif sekali. Negara pertanian itu, kalau ingat saya itu tanah yang ada di Jombok sini. Jombok itu daerah Blimbing sini. Itu yang sering beliau pergi ke sana naik dokar. Berkat kerja keras, ketekunan dan jerih payahnya di bidang pertanian, Kiai Hasyim Asy'ari berhasil memiliki sawah seluas lebih dari 10 hektar. Dan dengan sawah itu pula, ia bersama santri-santri bekerja dan hasil panennya untuk membiayai pesantren Tebu Ireng. Kelak, jiwa kemandirian tersebut tercermin pada Pondok Pesantren Tebu Ireng dan organisasi NU yang tidak tergantung pada bantuan pemerintah. Jadi tidak hanya Mbah Hasyim, bukan hanya sekedar ulama yang paham tentang agama, tentang hadis, tentang Quran, tafsir dan sebagainya, sekian fan agama, tapi Mbah Hasyim keluar itu justru diaplikasikan dalam bentuk kehidupan nyata. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah pendidik yang lihai dalam mengajarkan akhlak mulia dan jiwa keteladanan seorang pemimpin kepada keluarga dan para santrinya. Tak jarang ia mendelegasikan kepemimpinannya kepada putranya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, dalam forum-forum resmi Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan Partai Masyumi. Kita ingat bahwa beliau pernah diminta untuk menjadi semacam ketua Dewan Syura Partai Masyumi tahun 45. Nah, di situ beliau bisa memainkan peran secara baik yang dilakukan sehari-hari oleh putra beliau, yaitu Kiai Abdul Wahid Hasyim. Jiwa kepemimpinan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim terlihat ketika membentuk sayap militer Hizbullah di Masyumi dan Sabilillah di NU. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim putranya adalah salah satu anggota tim 9 BPU PKI dan PPKI yang merumuskan dan menandatangani Piagam Jakarta. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Wahid Hasyim di dalam BPUPK, kemudian mencoret 7 kalimat Piagam Jakarta, dan sebelumnya oleh Jepang diminta menjadi ketua Sumubu atau kantor urusan agama Jepang, mendirikan Kementerian Agama dan lain-lain, itu semuanya tentunya diilhami oleh Mbah Hasyim dan disetujui oleh Mbah Hasyim. Pada masa Jepang, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dipercaya memimpin lembaga urusan agama, Sumubu, cikal Kementerian Agama. Sejumlah kiai yang kemudian mendirikan pesantren-pesantren yang bahkan lebih besar daripada pesantren Tebu Ireng.
Jiwa kepemimpinan yang ditanamkan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari kepada santri-santrinya dapat terlihat pada pribadi-pribadi yang berhasil dan menjadi kiai dengan pesantren besar, seperti Kiai Haji Jazuli Usman Ploso Kediri, Kiai Haji Abdul Manaf Lirboyo Kediri, Kiai Haji Bishri Sansuri Denanyar Jombang, Kiai Haji Hudori Tegalrejo Magelang, Kiai Haji Syafaat Blok Agung Banyuwangi, Kiai Haji Zen Syukri Palembang, Kiai Haji Muhid Muzadi Malang, Kiai Haji Adlan Ali Cukir, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh, Kiai Haji Ahmad Sidik Jember, Kiai Haji Munasir Ali Mojokerto, Kiai Haji Ahyat Halimi Mojokerto, Kiai Haji Abbas Butet Cirebon, dan Ah Hasan, pendiri organisasi Persis. Mbah Hasyim yang sudah begitu luar biasa, ini Mbah Hasyim mampu melahirkan tokoh-tokoh yang justru menurut saya melampaui Mbah Hasyim sendiri. Kayak Gus Dur, ini yang sangat luar biasa, yang menjadi kegelisahan. Seharusnya kita jangan hanya sekedar kagum dengan Mbah Hasyim, tapi bagaimana Mbah Hasyim ini bisa melahirkan generasi yang melampaui dirinya itu. Begitulah, ibarat menanam, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah petani yang sukses, sehingga berbuah pada para santri dan anak cucunya. Salah seorang cucunya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bukan saja dikenal sebagai Presiden RI keempat, melainkan juga seorang pejuang demokrasi dan kemanusiaan yang mendapat pengakuan dunia. Aku ingin duwe anak sing dadi kiai, sing dadi dokter, sing dadi insinyur. Kelakon tiga-tiganya itu disampaikan. Nah, ibu saya bisa menyampaikan itu. Jiwa kepemimpinan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari berpengaruh sampai ke skala internasional. Pengaruh ini dapat terlihat dari kiprah dan langkah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh dalam melakukan diplomasi dan berorganisasi. Ketika sang guru bangsa Hos Cokro Aminoto mendirikan Serikat Islam atau SI pada tanggal 16 Oktober 1912 di Surabaya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh mendirikan SI Cabang Mekah bersama Ajengan Abdul Halim, Ajengan Ahmad Sanusi, dan Haji Mas Mansur. Saat sudah menetap di Surabaya pada tahun 1915, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh meminta izin kepada Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Syirkatul Inan, koperasi yang bergerak di bidang pertanian dengan pola berbagi keuntungan setiap setahun sekali. Adapun pimpinan Syirkatul Inan tersebut adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh sebagai bendaharanya. Jiwa kepemimpinan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh yang ditanamkan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga tampak ketika ia bersama Haji Mas Mansur mendirikan Nahdlatul Wathon pada tahun 1916. Sebuah lembaga pendidikan agama bercorak nasionalis yang berbeda dengan pola pendidikan pondok pesantren pada umumnya. Secara berturut-turut pula, pada tahun 1918 dan tahun 1919, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh mendirikan Nahdlatul Tujar dan Tasfirul Afkar atas restu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu Perserikatan Pedagang yang beranggotakan para kiai dan organisasi yang rutin mengadakan diskusi tentang masalah-masalah agama, pendidikan, dan politik. Wawasan gender Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sangat jelas. Melalui Nyai Khoriyah Hasyim putrinya, ia mendorong kaum perempuan untuk tampil dan menjadi penggiat pendidikan perempuan yang mandiri. Nyai Khoriyah Hasyim meneruskan pondok pesantren khusus putri di Seblang. Pondok pesantren peninggalan suami pertamanya, Kiai Haji Maksum Ali. Ia juga pelopor madrasah perempuan pertama di Mekah setelah mengikuti suami keduanya, Kiai Haji Muhaimin. Beliau menilai perempuan tidak kalah ruang geraknya, tidak kalah kiprahnya, tidak kalah potensinya, tidak kalah segala-galanya daripada laki-laki. Karena itu beliau memberikan ruang yang besar juga kepada perempuan-perempuan yang hadir dalam kehidupan beliau. Istri beliau, seorang pejuang, ikut mengurus kemaslahatan umat di sekitar Pondok Teku Ireng.
Luasnya pergaulan yang dibangun oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari telah meneguhkan dirinya sebagai sosok pemersatu dan berpengaruh di kalangan umat Islam dunia. Pada tahun 1924, ketika pemerintah Kerajaan Arab Saudi melakukan pemurnian akidah, pembersihan tradisi dan situs-situs bersejarah, maka atas prakarsa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang disetujui oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dibentuklah Komite Hijaz untuk memprotes langkah-langkah politik Raja Muhammad bin Saud, Raja Kerajaan Arab Saudi yang didukung oleh kelompok Wahabi dan Inggris yang dinilai telah merugikan sejarah umat Islam. Pada waktu itu situasi di Semenanjung Arabia ya, secara keseluruhan itu kekuatan-kekuatan Eropa bermain ya kan. Otaknya kan Inggris juga sebenarnya itu. Dan berapa yang dibunuhnya luar biasa itu. Dan juga Islam yang diajarkan, Islam yang sangat monolitik tuh. Dan anti sejarah sebenarnya. Anti peninggalan sejarah ya. Itu kan suatu rejim yang menurut saya sangat dangkal berpikir. Saya menyebut ortodoksi Islam Nusantara itu kan terdiri dari tiga. Yang pertama adalah kalamnya Asy'ari, kemudian fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya tasawuf Al-Ghazali. Jadi tiga. Sementara paham Wahabi berbeda. Boleh disebut kalamnya itu kalam Salafi Wahabi, ya kan? Mungkin dekat-dekat juga ke Khawarij, Khariji. Kemudian fikihnya Hanbali, dan kemudian yang ketiga tidak ada, tasawuf tidak ada. Karena memang tasawuf ditolak oleh Wahabi, karena dianggap itu penuh dengan bid'ah khurafat. Ya. Saya kira Komite Hijaz dalam konteks itu sangat penting. Merupakan satu momen historis dalam menjamin keberlangsungan tradisi Islam Indonesia. Sebagai tindak lanjut Komite Hijaz dalam membendung paham kelompok Wahabi dan membentengi tradisi umat Islam di Nusantara, maka pada tanggal 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama atau NU didirikan di Surabaya. Maka sebagai cikal bakalnya, beliau tasawur afkar, mencari format berpikir yang pas untuk umat Islam Indonesia, Nahdlatul Jar, kebangkitan para pedagang santri. Organisasi yang dibentuk dari tiga unsur organisasi sebelumnya, yaitu Nahdlatul Waton, Nahdlatul Tujar, dan Tasbirul Afkar. Dan yang pasti beliau itu seorang organisator, karena beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama untuk menyatukan gerakan para ulama, khususnya itu sebagai ya gerakan ulama, Harakatul Ulama Himayati wa islahil ummah, dalam menjaga dan memperbaiki umat. Lalu para pendiri NU itu berpikir, ini kalau ditanzim, ditata dalam suatu organisasi, alangkah lebih sangkil dan mangkusnya khidmah ini. Sayyidina Ali ngendika, yang batil saja bisa mengalahkan yang hak. Kalau yang batil ditata dengan rapi dan yang batal tidak, maka lalu jamaah yang sama di mana-mana ini diwadahi jamiah yang namanya Nahdlatul Ulama. Tahun 26 itu Kiai Hasyim Asy'ari bersedia menjadi Rais NU dan oleh Kiai Wahab diberi jabatan Rais Akbar. NU lahir tahun 26 itu adalah menstrukturkan yang kultural. Karena itu ada semacam gap antara wadah dan isinya. Wadahnya modern, isinya tradisional. Lahirnya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari dukungan banyak kiai dan ulama di Nusantara. Menurut Kiai Haji Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, dalam pidatonya selaku Rois Am PBNU, sebagaimana ditulis dalam majalah Bangkit. Pada tahun 1912, setelah Persyarikatan Muhammadiyah didirikan, ada tiga kiai yang sowan kepada Hadrotus Syekh di pesantren Tebu Ireng untuk melaporkan hal itu dan memohon kepada Hadrotus Syekh
agar mendirikan wadah bagi para kiai, ulama, dan umat dalam memperjuangkan kokohnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah air. Ketiga kiai yang sowan kepada Hadrutus Syekh itu adalah Kiai Haji Imam Wonokromo Yogyakarta, Kiai Haji Dalharwatu Congol Muntilan, dan Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Tapi bapak saya, ibunya orang Palembang, bapaknya orang Surabaya. Mbah saya dari Pasar Turi. Dan sekolahnya di Pesantren Tebuireng. Jadi gak perlu dikasih kartu anggota NU lagi, Pak. Sudah menjadi warga NU. Pada organisasi Nahdlatul Ulama ini pula, tampak kemampuan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai peletak dasar ideologi dan benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui konon asasi organisasi NU, ia menegaskan empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali di bidang hukum Islam. Mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi di bidang tasawuf, serta Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi di bidang teologi. Konon asasi itu bahasa Indonesianya anggaran dasar. Konon itu anggaran, undang-undang, asasi itu dasar. Kemudian biasanya anggaran dasar itu didahului oleh mukadimah atau pendahuluan. Mukadimah konon asasi itu pertama kali diucapkan oleh Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari ketika akan membuat anggaran dasar. Dan pidato itulah yang kemudian menjadi mukadimah konon asasi. Jadi konon asasi sebenarnya adalah patokan strategis untuk NU di mana melandingkan agama ke Indonesia. Kenapa NU harus punya anggaran dasar, punya konon asasi? Karena kalau tidak punya konon asasi, NU tidak akan punya hak badan hukum reh mersun. Ketika datang pengesahan dari pemerintah Belanda, konon asasi itu juga dipidatukan lagi, mukadimah itu oleh Mas Hadi. Yang saya tangkap dari mukadimah konon asasi itu pertama, iman dan takwa, kedua, persatuan di kalangan kaum muslimin, juga itu masalah kehidupan bermadhab. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, apa yang tercantum dalam mukadimah konon asasi tidak bisa berubah. Muktamar kapan saja tidak bisa merubah mukadimah konon asasi. Konon asasi ini yang menjadi landasan sikap organisasi NU yang bersifat tawasud, moderat, tasamuh, toleran, dan tawazun, berimbang dalam mengawal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Hadratus Syekh dan juga pendiri Nahdlatul Ulama itu cenderung dikira orang sebagai figur yang konservatif. Padahal sebetulnya beliau adalah figur yang sangat progresif. Kalau tidak ya tentu saja tidak ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan dengan nilai-nilai prinsipil yang sangat kuat. Prinsip itu adalah prinsip tasamuh, tawazun, tawasud, i'tidal, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jiwa pemersatu dalam diri Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga muncul ketika ia menggalang kekuatan politik umat Islam untuk melawan penjajah. Pada tanggal 18-20 September 1937, ia menggagas Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, sebuah lembaga federasi organisasi-organisasi umat Islam. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari terpilih sebagai pimpinan yang didukung oleh Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Wondo Amiseno dari Syarikat Islam. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjadi wakil MIAI ini di Volksraad, parlemen masa Belanda, dalam mengusung aspirasi umat Islam seperti pengesahan undang-undang perkawinan. Dan ketika partai politik Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUMI terbentuk pada tanggal 24 Oktober 1943,
Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari terpilih lagi sebagai Ro'i Syuriah atau pimpinan tertinggi. Menurut Profesor M. Syafi'i Ma'arif, jika Kiai Hasyim tidak wafat pada tahun 1947, Partai Masyumi tidak akan dibubarkan. Tentu sebenarnya orang itu pemersatu umat lah. Umpamanya beliau tidak wafat tahun 47 ya, belum tentu loh Masyumi itu pecah. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam melawan penjajah tidak saja melalui pergerakan politik dan fatwa-fatwa agama belaka. Berbagai cara ditempuh olehnya, termasuk di bidang kesenian. Kedekatan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap keluasan seni tampak pada santrinya Asmuri atau ayah pelawak Sri Mulat Asmuni. Asmuri adalah seorang tokoh pemeran ludruk. Pada suatu hari, Asmuri dipanggil oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. "Ri, awakmu ojo ngludruk ae. Gawe ono gambus," ujarnya. Setelah ditegur oleh gurunya, Asmuri pun menggelar kesenian gambus di pondok pesantren Tebu Ireng yang kemudian diberi nama Al-Misri. Pada masa penjajahan, kesenian tidak saja berfungsi sebagai hiburan. Kesenian digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan rahasia antar para pejuang, sehingga belakangan dikenal dengan sebutan sandiwara yang berarti menyampaikan pesan rahasia. Seperti kesenian ludruk yang sangat terkenal di daerah Jombang hingga Surabaya, kesenian tersebut digunakan oleh Cak Durosin untuk melawan Jepang. Sebagaimana parikannya berikut, "Pagupon omae doro, melunipon tambah sengsoro. Pagupon rumah burung dara, ikut nipon tambah sengsara." Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kesenian ludruk sebagai media penyampai pesan dari kalangan pondok pesantren tidak menggunakan pemeran perempuan sesuai ketentuan hukum Islam. Seorang perempuan tidak boleh tampil sebagai penghibur di muka umum kala itu. Sebagai kesenian yang lahir dari rahim pesantren, oleh karena itu, pemeran ludruk semua laki-laki. Sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan, perlawanan dan perubutan senjata-senjata Jepang terjadi di mana-mana. Hal ini mengundang inisiatif Inggris melalui Allied Force Netherlands East Indies atau AFNEI, pasukan sekutu yang dikirim ke Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan dari kekuasaan Jepang. Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, para kiai dan ulama mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tanggal 11 September 1945. Bersama sejumlah kiai NU mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang menjadi pemicu atau pemantik dari gerakan puluhan ribu anak muda muslim yang berbondong-bondong ke Surabaya untuk menghadapi tentara Inggris. Dan ketika itu tentara belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi, nah andai kata tidak ada tokoh seperti Hadratus Syekh, kita tidak tahu seperti apa keadaan Indonesia ketika itu. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Muhammad Ridwan mendesak agar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar atau pemimpin besar mengeluarkan fatwa jihad. Adanya resolusi jihad itu ya sangat penting ya dalam rangka menggelorakan semangat perjuangan, semangat perlawanan, menegakkan, menjalankan ajaran agama, yaitu dalam hal ini melawan kesewenang-wenangan, kezaliman dari penjajah yang sudah lama pernah menjajah Indonesia dan ingin kembali menjajah Indonesia. Meskipun dengan berbagai pertimbangan, karena tentara dan peluru yang sedikit, fatwa jihad itu akhirnya dikeluarkan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan dikumandangkan di kantor HBNU atau PBANU, Jalan Bubutan, Surabaya,
pada tanggal 22 Oktober 1945 yang dihadiri oleh pengurus cabang NU se-Jawa dan Madura. Para ulama, para kiai bersama masyarakat yang taat kepada kiai sangat-sangat anti dengan penjajah. Beberapa kiai banyak sekali menjadi pahlawan yang tidak dikenal, yang berkorban dengan jiwanya melawan penjajah Belanda itu. NU yang dipimpin oleh Khatibul Syekh dan kiai-kiai sepuh pada waktu itu menanamkan kepada orang NU seperti halnya kiai-kiai pesantren menanamkan kepada santri-santrinya bahwa kita itu orang Indonesia yang beragama Islam, bukan sekedar orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Sehingga kalau ada sesuatu yang mengancam Indonesia, otomatis sebagai orang Indonesia tidak usah disuruh siapa-siapa, tidak usah ditanya kontribusi segala macam, itu rumah-rumahnya sendiri. Di sini, menurut sejarawan Kunto Wijoyo, karisma Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mampu membangkitkan kesadaran mekanik perlawanan para ulama yang tercerai menjadi kesadaran organik yang dahsyat. 25 Oktober 1945, ketika Inggris menurunkan 6.000 tentara di Surabaya yang ditunggangi oleh Netherlands India Civil Administration atau NICA yang menewaskan Brigadir Jenderal Malabi dalam insiden kontak senjata di Jembatan Merah Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945, Mayor Jenderal E.C. Mansel, pengganti Brigadir Jenderal Malabi, mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Indonesia di Surabaya agar menyerahkan senjata tanpa syarat pada tanggal 9 November 1945. Ia mengerahkan kekuatan darat, laut, dan udara untuk membombardir kota Surabaya. Mendengar informasi bahwa NICA membonceng sekutu akan menyerang ke Surabaya, Bung Karno minta fatwa kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fatwa jihad. Itulah lahirnya resolusi jihad. Fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Rois Akbar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad tersebut telah mengeluarkan semangat Bung Tomo untuk mengumandangkan perang semesta pada tanggal 10 November 1945. Fatwa jihad dari Hasyim Asy'ari saya rasa belum tentu lah ya. Bung Tomo begitu berkibar ya, berkobar mengucap Allahu Akbar itu ya, takbir itu. Karena dia merasa mendapat dukung spiritual yang luar biasa dari ini. Jadi seorang ulama besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, rakyat belaka di seluruh Indonesia. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Tanpa resolusi jihad, maka tidak ada perlawanan yang heroik. Jika tidak ada perlawanan heroik, berarti tidak ada hari pahlawan tanggal 10 November. Dan bisa mungkin mustahil bangsa Indonesia ada seperti saat ini. Kiai Hasyim Asy'ari adalah pahlawan nasional yang mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan sebagai perang jihad. Dua minggu sebelum pertempuran 10 November di Surabaya, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, beliau yang mencetuskan fatwa resolusi jihad yang menggerakkan ribuan santri untuk ikut berjuang. Ini lawan kita. Ini
Pondok Pesantren Tebu Ireng, peninggalan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari telah menjadi besar dan berwibawa. Tradisi salafiyah sebagai ciri khas pondok pesantren masih dipertahankan. Seperti Ma'had Ali, kajian kitab kuning, dan khataman kitab hadis Sahih Bukhari setiap bulan suci Ramadan. Dilengkapi pula dengan sistem pendidikan modern seperti SMP dan SMA Al-Wahid Hasyim, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Tebu Ireng, SMA Sains Tebu Ireng, Universitas Hasyim Asy'ari, dan Yayasan Pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sementara organisasi NU yang diwariskan olehnya masih tetap setia menjaga keutuhan bangsa dan mengawal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang Indonesia ini bukan negara Islam, bukan Darul Islam, tapi juga bukan Darul Kufri, bukan negara kafir, dan juga bukan negara perang, bukan Darul Harb. Karena itu beliau memilih negara kesepakatan. Saya menyebutnya Darul Suluh, Darul Ahdi. Seluruh komponen bangsa ini menyepakati untuk hidup dalam satu negara. Karena itu disinilah dibutuhkan adanya toleransi untuk bisa hidup berdampingan secara damai. Di dalam pesannya, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mengungkapkan, agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan. Karena itulah, saat ini pemerintah Indonesia menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, sebagai wujud penghormatan untuk menandai jasa-jasa perjuangan tersebut. Selain mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia, dijadikan nama jalan di berbagai kota, nama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga diharumkan sebagai nama Masjid Raya di Jakarta Barat yang telah diresmikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sebagai Sang Rois Akbar, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari telah menjalankan amanah dan menunaikan janji kemerdekaan untuk mengawal dan mewariskan martabat Ibu Pertiwi dengan menjadikan Islam Indonesia sebagai rahmat bagi NKRI dan kemajemukan bangsa. Gelar kepahlawanan yang telah disandangnya telah berbuah manis menjadi suri tauladan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mewariskan para pahlawan dan tokoh bangsa. Salamu Allah ala Taufiq.